Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Inspirasi Pagi bertemu lagi bersama AMB Abdul Majid Al-Batawi, yang dimana sekarang menerangkan tentang tema bolehkah kita merawat burung di sangkar. Ya, seperti halnya cerita Abu Umair. Siapa tuh Abu Umair? Yang berkaitan dengan Nubuair. Dan apa itu Nubuair? Yuk kita simak. Ceritanya Rasulullah SAW mendatangi ke salah satu rumah Anas bin Malik, yang dimana itu terdapat anak kecil sedang nangis. Terus beliau berkata, mengapa kamu menangis? Burung kecilku mati. Ya, burung kecil itu dinamakan Nubuair. Dan Nubuair adalah burung pipit kecil yang berparuh merah. Jadi mana milik Abu Umair, pemberian dari Anas bin Malik saudaranya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata, mengapa sampai burung itu mati? Nubuair mati wahai Nabi, namun Abu Umair berubah tersenyum. Ia tersenyum karena Nabi pada kesimpulannya berkaitan dengan burung, maka boleh saja merawat burung di sangkar, akan tetapi harus memperhatikan kebersihan sangkar dan lain sebagainya. Berikut ceritanya. Anas bin Malik mempunyai saudara laki-laki berumur sekitar 2 tahun. Ia mempunyai burung pipit kecil yang diberi nama Nubuair. Nubuair adalah burung yang ia tangkap dari perkebunan Madinah bersama teman-temannya. Hari-harinya dihabiskan bersama burung pipit sebagai teman bermain. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Anas bin Malik dan beliau mendapati saudara kecil Anas bersedih memangku burungnya yang bergeletak. Nabi menghampirinya. Wahai Aba Umair, ada apa gerangan dengan Nubuair? Ia mati wahai Nabi. Namun Abu Umair berubah tersenyum. Ia tersenyum karena Nabi memberikan julukan Abu Umair, sebuah julukan yang lazimnya dimiliki oleh orang dewasa. Orang dewasa tak semestinya menangis hanya lantaran tinggal burung. Ia berubah tersenyum juga karena tak ada yang menanyakan kabar burung kecilnya sebelum Nabi SAW. Baik sobat AMJ, itulah sekelumit dari akhlak teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.